Katanya mau dilahap, nanti baru mau diserahkan asetnya ke desa. Nah, kalau sudah menjadi aset desa ya baru kami bisa kelola. Kan ya, enggak bisa. Kami enggak berani, dan pemerintah desa enggak berani untuk apa namanya? Mau mengganti kontennya atau merahap semua yang ada di situ kan? Karena bukan aset desa. Dan ini. Tapi sudah dijanji oleh sudah berkali-kali kami ke Dinas Perhubungan. Oh, insyaallah 2021 karena ini sudah terlambat tidak ada yang untuk 2021 2022. Janjinya mudah-mudahan. Ya, terutama kontennya. Yang lama itu oh sudah tidak bisa diselamatkan. Sekarang udah nggak dipakai Pak? Ya sudah tenggelam, sudah hilang. Itu kan dalam situ. Jangankan pakai mana? Jangankan ponten dulu kan ada ini untuk membangun pertamaan kan yang itu untuk mancang-mancang itu juga jatuh di situ. Ya sudah di dalam tanah, tidak bisa bentuk, tidak ada bentuk lagi. Mungkin sudah tertimbun lumpur apa semua. Pas setelah upacara, jadi okay. Mengembalikan dulu pernah ada setelah 2014 sebelumnya biro-biro sebelumnya ada selesai upacara kita ada tarian massal itu Jepen dan tari kedak sama. Yeah. Insya Allah kita akan buat di sini walaupun dalam jumlah yang tidak seperti sebelumnya. Itu ASN. Ya ASN dan termasuk peserta upacara kan di tas juga ada unsur teman-teman dari dewan termasuk dari Forkompinda. Berarti Bapak ikut juga Pak? Insya Allah hadir. Udah latihan Pak? Oh iya, insya Allah hadir. Udah latihan Pak? Udah latihan belum, Pak? Belum. Itu bagian dari apa melestarikan budaya ya? Iya, salah Pak? Satunya. Dan bahkan tadi kita sudah diskusi dengan Pak Sekda. Mudah-mudahan nanti kalau situasi pandemi ini normal, ketika dulu ASN kita setiap Jumat misalnya di sini menggelar senam, olahraga, ya kita coba alihkan mungkin dalam sebulan itu dua kali kita gerak sama dan Jepen. Nah, dua minggu berikutnya itu bisa senam. Kan sama juga bergerak, ya. Berolahraga juga berarti. Gerak sama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!